jadi selamat ya 5 juta subscriber, terus trending 3 YouTube, keren banget. Ini enggak, aku enggak bawain apa-apa, cuma kayak ya sedikit surprise aja buat kalian. Kaget banget, lupa. Gak nembak juga loh kayak kembali bok. Jadi kayak nembak aja gitu. Oke. Ya udah, jadi ini aku bawain piyama buat kamu. Soalnya aku nggak mau dorong bola. Ya ini udah lanjut ya. Nasemen gitu. Abis gitu, ini ada nasi kebuli. Karena waktu itu kamu pengen nasi kebuli. Terus aku kasih satu lagi. Tapi ini telat sih, karena kan ini memang dadakan banget. Jadi aku kasih daging selen esen binora buat sehari mereka makan. Bawa ini buat mereka makan? Aku beli di tempat biasa kamu beli. Nah, di mana? Ya, langganan kamu. Kalau di mana? Ya elah, Tiara Andine gitu. Kaget banget, lupa. Kayaknya kan lagi capek kan gitu. Ini tiba-tiba ngilang, yaudahlah main apa supaya. Tiba-tiba dateng. Iya. Eh, mimpi gak sih? Jangan. Gitu guys. Jadi berhasil enggak surprise? Berhasil. Oke, nice. Kaget banget. Aku kasih beberapa piyama gitu buat kamu. Yang satu kita samaan. Gemes banget. Happy 5 million subscribers and join on YouTube today. Ini gemes banget. Kasih. Oke, yuk lo nyangka sampai kesini ke Bandung di PM nya guys. Karena Tiara kayaknya lo udah risih liat aku PM nya lebih semua gara-gara bukan risih, cuman kayak kasihan. Enggak kasihan. Bukan, kamu kan ya kalau mau beli ya tinggal beli. Cuman gak tau, aku cuek banget gitu. Iya, males aja. Ke Lombok kenapa dia gak bawa yang proper gitu? Gak emang proper semua sebenernya. Oh gitu. Itu semua gara-gara anak kita selen tersayang. Lucu banget. Ini mah enggak akan aku pakai buat sama selen ah. Kenapa emang? Sayang dong, Tiara bisa jalan berobek. Warnanya biru muda putih sama coklat lucu banget. Thank you. Satu nih, thank you guys. Ini warna terbaik guys. Yang kedua warnanya biru muda terus orang-orangnya kayak ada satu apa gitu guys. Nanti yang sama kamu sama yang mana? Ini. Oh iya. Kamu jangan pede, aku jangan pede. Lihat ini yang pajama ketiganya warnanya hitam sama gold apa ini? Coklat kuning atau warna? Enggak tahu warna sih. Tuh guys. Oh, tahu. Tie-dye gitu tuh sebenarnya. Ini bajunya. Cukup enggak sih? Itu bener enggak pendek. Coba langsung dipakai. Jangan dong. Pajama tidur. Oh, pakai ini deh. Enggak boleh. Jangan. Ayo udah. Kamu mengekspos badan kamu tuh mau tidur. Tapi kita berstory waktu di rumah. Ya udah kan kita itu. Setiap pagi kok pakai baju mus. Pas story sana ini. Ini beda, ini dari Tiara ini. Enggak, beda-beda. Kalau lagi ekspos. Ini dia coba ini enggak akan buat penampilan. Masih aku kenapa nge-stun gitu. Gitu, udah sekarang tinggal makanannya. Kalau buat makanannya si Selen Esan Jinora usah-usah karena itu dadakan banget. Enggak bisa aku pesan hari ini. Iya, enggak apa-apa. Bu, tada! Assalamualaikum. Ya Allah, si Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Kok nggak bilang? Ini surprise. Emang surprise. Emang gemer. 5 juta subscribersnya Kak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil 5,1 ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah berkah ya, berkah buat semuanya. Gimana sih ngabuli? Hah, nasi kabuli? Nasi kabuli. Wah, ini mah kesukaan yang masak ya. Keluarga. Waduh, belum bisa sampai sana. Oh, yang belum. Unboxing, guys. Lihat tuh. Wow. 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 Ada ini, guys. Tapi ini yang ini. Ada Happy 5M subscribers and trending. Oh, siapa nih Tiara? Dari Tiara. Oke, sayang. Oh, aku dibaca lagi. Baca ada tulisan mesti dibaca atau gimana tuh? Wow. Oh, ayam. Oh, nasi kabuli ayam. Wah, ayamnya gede-gede banget. Takutnya ada yang lain. Kenapa? Ini pecinta kambing semua. Oh, betul. Pecinta kambing. Apa kita kasih kambing? Jadi
gitu. Kalau nggak makan kambing sehari, kakao. Juga kambing. Coba kita cobain oh, ya. Oh, aromanya bener. Aroma. Aroma bener. Nih. Ini karena mereka start asli, ini ibu jago masak juga, jadi sudah kayak acara masak. Wow. Hand sanitizer. Dites. Oh, baru cuci tangan. Enak. Enak. Virusnya juga mati sama nasi kebuli mah. Yang dimakan kambing. Enak. Enak, Bu. Enak. Oh, udah aku mau kalah tik. Wah, gemes banget. Kamu juga mau nyobain? Iya dong. Nah, apa namanya? Tradisional pantai sana begitu. So, kop lingkung namanya. Sebeda. Baru juga ketemu udah disuapin apa? Dulu Om melahirkan ibu susahnya setengah mati. Dia juga kak Om susah mati saya. Saling memperjuangkan. Dia banyak banyak dia berjuang. Cuma santai. Berjuang lahir batin dunia akhirat. Dulu kalau bercanda mereka. Kalau bertamu jam 10 kita harus pulang. Setengah 10 udah pulang. Jam 9. Jam 9. Bukan bel yang bunyi bukan. Pintu. Bingung kan acara di serius serius banget gitu ya serius banget ya udah ini terima kasih ya iya terima kasih Erin Kasiron ya kalau dari ibu doanya buat Kalsyat dan 5 juta subscribernya apa doanya buat Kalsyat udah pasti ya Asya dilakukan yang pasti itu panjang umur yang berkah, ya sehat jasmani rohaninya, ya makin rajin ibadahnya, sholatnya. Itu yang utama. Harus bersyukur, harus selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah. Apalagi sekarang diberikan kemudahan mencapai 5 juta subscribers itu nggak gampang dan perjuangannya juga nggak gampang, penuh dengan resiko. Jadi kalau ibu sih satu-satunya kita hanya bisa sholat dan berdoa memohon ke Allah diberi keselamatan bersyukur. Baik di dunia dan di akhirat. Amin. Ya? Amin. Dan selalu merunduk, tidak boleh sombong. Membumi, ya kan? Dan selalu bersedekah berapapun. Ya, jadi anak yang soleh yang selalu membanggakan dan bapak-bapak misalnya. Amin. Paham? Gemes banget.